Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan bantuan kursi roda kepada warga yang menyandang disabilitas. Kursi roda diserahkan langsung oleh Wali Kota Eva Duyana. Ada 14 kursi roda yang dibagikan oleh Pemkot Bandar Lampung kepada masyarakat yang menyandang disabilitas. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, bantuan kursi roda diberikan untuk memudahkan akses warga yang mengalami disabilitas. Eva mengatakan ke depan pihaknya akan terus memberi bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan. Dalam agenda kita pemberian kursi roda ini seperti apa sih Bu Nini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan memberikan 14 kepada warga Bandar Lampung kursi roda. Apalagi Bapak ya ini ya, sudah lama nggak pernah keluar rumah. Dan kita kasih roda biar bisa berjemur, bisa ngeliat-ngeliat. Mudah-mudahan dengan lihat keadaan di luar, insya Allah cepat sembuh. Dan juga hatinya juga harus senang. Dan alhamdulillah pemerintah kota di sini memberikan ini. Untuk sementara kami juga lagi mencari juga. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tambah lagi kepada warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Terima kasih banyak bantuan dari Bunda Epa. Ini sangat membantu sekali ya. Itu aja. Kalau sehari-hari Bapak biasanya gimana sih Bu kalau keluar rumahnya atau malah nggak keluar rumah Bu? Bapak jarang keluar rumah ya karena kan nggak ada penyanggahnya untuk keluar ya kalau kita bopong-bopong terus kan kayaknya gimana gitu. Jadi alhamdulillah dapat bantuan kursi roda ini insya Allah bisa digunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk Bapak juga. Dari Bandar Lampung, Andrea Prasetyo, Metro TV Lampung.